Pagi Dinda. Eh, Om Timbel. Pagi juga Om Timbel. Om, ngomong-ngomong, beberapa hari ini suasana rumah tuh tenang, adem, dan damai. Ya jelas tenang lah, Din. Kan biang keributannya nggak ada di rumah. Maksud Om Timbul, Om Mipnu. Ya siapa lagi, Din? Yaudah ya, Om. Dinda mau makan dulu. Oke, Din. Om juga mau nyapu taman, Din. Potong bebek angsa, masak di kuali. Nona minta dansa empat kali. Wah, bener-bener tuh Gojek menurunin orang sembarangan. Nanti kalau aku diculik gimana? Aku kan produk langka. Di dunia ini cuma ada satu orang seperti aku. Alhamdulillah selesai. Loh, kok ada sampah lagi? Perasaan tadi udah bersih. Hah? Ada lagi? Pasti ada yang gak beres nih. Ternyata kamu, Nu. Iya, kamu gimana sih, Bol? Buang sampah sembarangan. Ini tuh muka, bukan kotak sampah. Makanya jangan iseng. Jadi kena batunya, kan? Tara, mumpung Om Ibnu nggak ada di rumah, aku jadi bisa stok es krim banyak di kulkas. Wow. Nu, kok kamu udah pulang? Katanya mau seminggu di luar kota. Ini baru 2 hari, udah di rumah aja. Kamu kenapa sih, Bu? Kamu gak seneng banget. Assalamualaikum. Loh, kok Om Ibnu udah ada di rumah? Sebenernya kalian kenapa sih? Kelihatannya gak seneng banget kalau aku di rumah. Wah, es krim kamu banyak banget, Din. Kamu minta satu ya. Boleh ya? Ya. Gak boleh. Ini tuh mau Dinda simpen di kulkas. Din, bagi satu aja es krimnya. Ya. Ih, gak mau, Om. Yalah, pelit banget sama Om sendiri. Kalau Dinda bilang gak boleh, ya gak boleh. Ada apa sih ini? Kok ribut-ribut? Berisik tahu. Ini Mbak, Dinda, pelit banget. Punya es krim banyak, tapi gak mau bagi-bagi. Ih, tapi kan es krimnya mau Dinda simpen ke kulkas, Mak. Om kan cuma minta satu, Din, gak lebih. Dinda kan juga banyak. Ih. Udah. Sekarang kalian diam. Maaf, Mbak. Udah, Dinda kasih aja es krimnya. Tapi, Mak. Gak apa-apa, nanti Mama ganti. Udah nih es krimnya. Nah gitu dong, Din. Din, buat Om Timbul mana? Loh, Om Timbul juga mau. Ya iyalah, Din.
Nih buat Om Timbul. Makasih ya, Din. Oke. Okay. Hmm. Nah, kalau akur gini kan enak. Sekarang Mama mau minta tolong sama kalian bertiga. Mama mau minta tolong apa? Mama mau belanja kebutuhan dapur. Mama minta tolong bantuin jaga Titik Merah ya. Oke. Siap, Ma. Bul. Wah, malah asik makan. Ya, maaf, Nuk. Nuk, Om Timbul siap. Siap, Din. Aduh. Kenapa, Om? Tiba-tiba perut Om mules, Din. Kamu Bul, kebiasaan kalau habis makan pengen boker. Udah sana ke kamar mandi. Iya, Nu. Udah yuk, Om, kita duluan aja biar nanti Om Timbul nyusul. Oke. Okay. Lucu banget ayam mana warninya, warna pink sama biru. Coba tepuk. Man. Wah, main nyelonong-nyelonong aja. Mbok nyapa gitu loh. Gak sopan sama orang tua. Om Ibnu, maaf Om gak lihat. Nah, Kak Firman bawa apaan tuh? Oh, ini itu ayam warna-warni, Din. Oke. Okay. Ayam warna-warni. Dina minjem dong, Kak. Huh? Soalnya kata Dede Meira dia suka banget. Ya kan, Dek? Iya. Duh. Boleh enggak ya? Boleh enggak? Boleh? Enggak. Boleh? Ya elah, Man. Lagian cuma dipinjem bentar doang, enggak diapa-apain. Udah sini. Sini. Jangan kasar-kasar, Om. Nanti ayamku bisa mati. Oke. Okay. Din, sini lihat deh. Wah, lucu banget, Om. Wah, pasti Dede Meira bakalan seneng banget ini, Din. Setuju, Om. Dede Me. Din, kok Dede Meiranya gak ada? Gimana sih? Tadi kan Om yang megangin. Loh, kan kamu yang terakhir, Din. Astagfirullahaladzim, Om. Din, itu trolinya Meira jalan sendiri. Kok bisa? Ayo kejar, Om. Ayo. Itu. Dede Meira. Dede Meira. Dede Meira. Kok ada bayi jalan sendiri? Meira! 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 Kak Kiki, kejar trolinya! Meira! Dek Meira! 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 Alhamdulillah. Ayo. Meira, kalian gimana sih? Jagain Dedek Meira enggak pernah pecus. Untung ada Om Timbul. Kalau enggak bisa jatuh Dedek Meira. Oke. Kalau terjadi apa-apa dengan Dedek Meira, kalian mau tanggung jawab? Maafin kita ya, Om. Iya, Mbul, maafin kita. Ayo, Dek, kita pulang. Gak usah main sama Om Ibnu sama Kak Dinda. Ayo, Om, kita ikut pulang. Iya, udah ya, Man. Makasih ya, Man, Ki.